Suara Ustadz belum terdengar suaranya. Belum di apa kan Ustadz? Belum di. Oke, sudah. Buka saat ya. Mic-nya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'd. Allah ta'ala ayya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna aqwal kitabullah asrul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Baik, anak-anak Ustaz, kaifalukum? Khair. Alhamdulillah. Kita kadir Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita kesempatan untuk belajar dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ya. Doa kita bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin. Amin. Anak-anak Ustaz, ya Allah, pada pagi ini Ustaz live dari rumah ya, dari kurang sehat juga. Jadi untuk di pagi ini kita seperti biasa ya, dan Ustaz juga akan memberitahu bahwasannya di hari ini kita sudah praktek. Ya. Jadi yang baca Quran ini tidak mengirimkan nanti ya yang pada hari ini. Nah, enggak dengar set macet-macet. Iya, set macet-macet. Iya, macet-macet. Macet-macet, Ustaz. Macet-macet. Tunggu ya. Iya, enggak dengar apa Ustaz bilang. Iya, Ustaz, enggak dengar. Dulu. Zoom PKM. Sorry. Ada balon di belakang Ustaz. Nah, itu. Udah dengar belum? Udah. Udah. Jadi pada pagi hari ini ya, kita langsung ujian. Ujian praktek. Ujian ya, ujian praktek. Yang namanya Ustaz panggil, Ustaz suruh baca, maka itu udah nggak ngirimkan VN lagi nanti. Paham? Paham. Nanti ujian kita kayak seperti itu ya. Baca. Nggak dengar, Ustaz. Baca surah apa? Nanti Ustaz suruh lo. Ya, baca betul. Nanti. Suara siapa itu? Santri mungkin. Anak Ustaz Sandri. Anak Ustaz tuh. Tapi kalau dengar anaknya imut kali. So cute. Ya, ya gak ada. Ada balon ya, Ustaz. Ya, itu balon. Itu balon anaknya. Buka surah Al-Hajj. Apa sih? Al-Hajj. Oh, Al-Hajj. Al-Hajj. Halaman berapa ya? Al-Hajj. 32. Halaman 332.
Sang ya, ya Ustaz. Dua. Dah. Buka ayat ke-16. Ayat 16. Al-Hajj. Dah. Ayat 16. Naam. Ya Ustaz, dah. Belum nemu. Ustaz, kita coba yang pertama baca. Sadiq, itu soal berapa? Halaman 332. Ya, surahnya. Kalau surahnya ayat 16, 34. Al-Hajj. Yang pertama baca itu Abdul Rahim Maidani. Ayat ke-16. Ayat 16 sampai 18. Soal ke berapa tuh? Tersat api dadu hadian. Yang awal Wa kadzalika kan, Sat. Surahnya, Sat. Wa kadzalika itu Sat chat grup ya. Waduh, kayaknya. 22. Ayat berapa, Sat? Tunggu ya, tunggu ya. 16. Oh, ini ya. Surah Al-Hajj. Ya, ketemu. Ya. Dimulai seperti biasa ya. Makhrajul huruf dan sifatnya, kemudian keindahan suaranya, kelancaran. Wow. Dan juga nanti antum ada usah suruh ngafal. Ya. Ngafal. Ngafal. Iya, ngafal. Oh, hell. Ustaz, ngafal apa sih? Misalnya enggak baca di sini nanti kami mikir video gitu, Ustaz. Enggak benar nih, Ustaz. Iya. Enggak kami biasa VPN. Audio. VPN. Langsung dari WA. Ya, langsung dari WA. Jangan direkam dari ini ya, handphone ya, karena kebuka nanti apa? Banyak. Perlu banyak file data. Ayat baca Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna allaha ala kulli syai'in syahid. Cukup. Udah, jadi anak-anak Ustaz, bacanya dua ayat aja, ya. Iya. 16 sampai 17 aja ya, afwan ya, kalau 18 sudah kira kebanyakan. 16 sampai 17. Jelaskan hukum tajwidnya. Ya, nanti ada satu lagi surah yang hafal. Bukan surah sih, ayat, beberapa ayat aja ya yang harus antum hafal. Paham ya semua ya? Dengar ini. Cuma baris saja. Ya, yang dibaca dua baris, dua ayat aja, kemudian jelaskan semua dalam nanti guru satu lagi ngapal ya. Ngapal yang mana? Ngapalnya catat, coba catat. Hafalnya satu halaman terakhir di surah Al-Baqarah. Dari wa ikuntum ala safari walam tajiduka tiban farihanu maqbudah. Sampai biasa itu ya, yang dibaca oleh imam. Imam siapa? Buka ayat catat ya. Apa?
12. Buset. Loh. Jadi yang malam, tugas tatbiknya, tugas tatbiknya dengar, tugas tatbik surah Al-Hajj ayat 16 sampai 18. Ya. Dibaca, dikeluarkan hukum-hukum tajwidnya langsung dari VN. Ya, kemudian antum hafal lagi yang ini ayat 283 sampai 286, satu halaman terakhir surah Al-Baqarah. Dari berapa, Ustaz? Dari wa in kuntum sampai fansurna 'ala qaumil kafirin. Tunggu. Wa in kuntum sampai kafirin, Ustaz. Ya. Kat yang untuk hafalan video atau voice? VN, VN. VN, Ustaz. Terus Al-Baqarah, Ustaz, hafalannya? Apa? Hafalan Al-Baqarah itu sama VN aja, VN. Oh. Berarti ana VN lagi yang hafalan Al-Baqarahnya, Ustaz. Iya, hafalan Al-Baqarahnya VN lagi ya. Ustaz, apa tadi, Ustaz? Nanti Ustaz share juga di grup ya. Share. Ayo keluarkan hukum-hukum tajwidnya. Wa kada tabi'in. Wa kada lika anzalna. Ikhfa anza. Ikhfa. Anzalnahu. Matobi'i ayatim. Matobi'i ayah. Matobi'i tim bayinati. Timnya tanwin bertemu dengan ba iklab bayinati. Nanya, nanya matobi'i wa anna Allah anna guna wa anna Allah yahdi matobi'i mayuridu. Nun bertemu dengan ya. Idgham bigunnah. Mayuridu. Matobi'i yuri. Eh, enggak. Mayuridu. Mat arid li sukun. Innal ladina amanu. Ustaz? Oh iya, lanjut-lanjut. Ustaz enggak ada koreksi ya. Apa yang antum bilang, itulah. Ya, jadi Ustaz mau lihat pemahamannya gimana. Lanjut. Inna guna innal ladina matobi'i na'amanu matobi'i walladhi matobi'i walladina hadu matobi'i matobi'i wassabi'ina alif lam syamsiyah bi'ina matobi'i wan nasara alif lam syamsiyah wal majusa alif lam komariah dan matobi'i walladzina matobi'i asyraku mat jaiz munfasil asyraku innallaha yafsilu bainahum yauma izhar irhaq syafawi yaumal qiyamah ya matobi'i inna gunna innallaha ala gun apa matobi'i kulli syai'in syahidu syahidun hah inna tanwin apa? Bertemu dengan syah ikhfa dah bisa dah oke ya rahim ya ada salah tadi ya bisa enggak mau tahu salahnya nanti biar lanjut yang baca ini nggak sama ya nggak sama ya kalau khusus zoom nggak sama ya nanti di rumah yang baca itu random, aja ah random kalau zoom ini janganlah sama nanti berulang-ulang yang kasih tahu ha jadi tahu semuanya. Nah, jadi itu,
Ustaz Ustaz kan. Tapi Ustaz, misalnya yang video, di VPN, kalau di yang di rumah sama ayatnya 16 sama 17. Paham? Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, 16 sama 17. Iya kalau. Iya kalau ada VPN. Nah, jadi yang ini lanjut. Lanjutnya Sadiq. Aha, kena. Aduh. Sadiq. Ayat lanjut Sadiq. Satu ayat aja, 18 aja. 18 aja. Surah Al-Hajj ya. Kan. Ya, naam. Ini Ustaz sambil catat ya. Jadi apa Ustaz ke sini, matanya ke depan, ada laptop di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab wa may وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Ya, stop. Jelaskan hukum tadi. Lanjutnya. Alam tara anna Allaha annatu idwam fa bigunnah. Hah? Dawam. Bigunnah. Enggak tahu antum. Ustaz, kalau salah Ustaz boleh salah. Terus lahunya apa asli ya? Hah? Asli lahu. Nama asli. Itu mafis samawati ma itu apa ikfa wama wama fil ardi wama fi itu ikfa juga saat juga. Wan nujum liflam syamsia. Apa ini? Oke, lanjut. Pokoknya lanjut aja. Jangan tanya-tanya. Ustaz. Jibal. Kan kita ujian, mana ada koreksi-koreksi. Bal jibal. Jibalnya itu asli. Wat iya lesa. Ulangi apa tadi? Yang mana wal jibal mat asli? Yang mana mat? Iya. Fathah sama alif kan? Hah? Apa? Banyak itu banyak. Oh, banyak ya benar. Wat dawab. Wajib. Apa itu? Apa? Mat lazim. Hah? Itu. Kita kan udah belajar tuh kan yang terakhir itu, nah mad lazim apa tuh kalimi mutsaqqal lazim, satu lagi khafaf ya, janganlah tebak-tebak apa itu lazim kalimi khafaf. Hah?
Mantazim kalimamu khafaf. Yakin? Tadi salah. Hah? Surah apa tadi? Surah lah, Haj. Yakin? Yakin? Salah. Serum, serum apa? Guna. Nah. Udah. Tunggu. Sekali lagi dengan. Mayuh. Wa mayuhinillah. Apa? Nah, enggak. Bisa guna. Apa? Guna. Guna. Tapi nen ya. Ya. Inna Allah ya'tilu yaf'alu ma yasha. Itu gunahnya, inna Allahnya. Bukan, Zat. Yang wa mayyuh ni yuhini. Itu gunah. Ya, bagus. Nah, itu ya. Bagus sekali, Sadi. Nah, dibilangnya. Lanjut. Lanjut. Fama lahu famanya manya asli mimuk mim guna apanya gunanya mimnya dan itu guna tuh bagus ya Sadiq ya tak kemana-mana ini yang oke, okay, gunanya. Ya, inna. Inna. Inna tasydid. Inna. Oke. Adik, jangan buang anak. Dah. Tak lama, salah-salah pun lagi. Oh ya. Ambil liter apa diapakan tajwid nak ke yang lama abi. Adik, banyak salahnya ya. Nanti di ulang-ulang di rumah. Selanjutnya, salah syafadullah saragi. Alul. Alul. La Matul ada pada oh ada Fadlul udah Fadlul coba baca selanjutnya ayat 19 saja ayat 19 saja A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khusman ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru kutti'at lahum thiyabum min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Sudah cukup. Alul, suara antum besar kali sekarang, ha? Udah berjakut. Ha? Udah berjakut. Ada lain suaranya. Enggak lah kameranya. Oke, tayyip. Ayo, Fadlul. Hadza mat asli
Osmani mal asli. Terus Osmani tasamu mal asli. Fi rabbihim tidak ganti guna. Fi rabbihim idgham bi guna. Kuti'at idgham bi guna. Allahu akbar kabira. Mana ini semuanya? Lupa semua ilmunya. Ini udah kelas 8. Ustaz. Lahum fiya matobi'i. Yang mananya matobi'i dijelasin? Iya, iyanya itu panjang. Minar. Minar. Mat iwat sat. Iwat. Yusob bumi fauki ikhfa. Ru'usihimul hamim. Matiwat juga, Sat. Iwat juga. Hamim. Hamimnya itu matiwat. Iya. Sudah? Lanjut. Oke, lanjut. Satu orang lagi. Yang terakhir. Abdul Hafiz. Hafiz. Abdul Hafiz. Ya. Abdul Hafiz. Insipnya Bang buat. Hafiz. Hai Abdul Hafiz. Hafiz. Mana dia ini? Di sini. Ada kabarnya, oke. Yang lain ya. Artinya jangan diam-diam aja, ini jangan ketakutan ini kalau saya panggil. Hafiz. Babat ini jat. Ah, ini premannya. Babat ini jat. Banyak yang matikan lu. Babat ini jat. Kalau nggak perlu, kalau nggak dipanggil nggak usah dihidupkan. Ya, ini mau dimatikan lu. Sekarang dihidupkan di sini. Kenapa, Bat? Ayo, yang dipanggil nggak nyaut. Ustaz kurang lagi. Dia nggak munculkan wajahnya, Ustaz. Apalagi suaranya. Wajahnya. Mana Fabat? Fabat? Loh, nggak ada orangnya? Ya ada, Ustaz. Cuman nggak mau buka suara tuh lagi wajahnya, Ustaz. Ustaz. Diam diri lah. Apa yang diapa, Ustaz? Hanya alat ya. Wabar. Allah. Dengar. Karena banyak pertanyaan, Ustaz ganti sekarang. Banyak pertanyaan. Dengar. Kelas 8. Anda tadi macet, Ustaz. Dengar ya. Mungkin nggak dengar. Sekali lagi. Kelas 8. Antum baca surah Al-Had. Ayat 16 sama 17. Dibaca, jelaskan kompetensi. Dari N. Kemudian antum hafal tadi surah Al-Baqarah ayat 283 sampai selesai. Oh. Al-Baqarahnya 83. Satu halaman. Satu halaman itu sampai 286 ya. 283 sampai yes, 286. Sampai. Kemudian
kelas 8D. Antum baca ayat 18. 18 ayat, Sat. 18 surah Al-Hajj. Ya, 18 saja. Yang hafal. Sudah. Yang hafal sama. Yang hafal sama ya. 283 sampai 283. Sudah paham semua? Benar kan? Bilang juga saat di voice note. Yang nanti di grup Ustaz share juga ya. Tapi yang jelas ini kerjakan. Tadi sudah baca Sadiq, Rohim sama Pak Lul. Pak Lul ya, dua orang masih. Itu enggak baca lagi ya, enggak baca lagi. Yang lainnya aja. Sadiq, Pak Lul sama Rohim cuman ngafal lagi sekarang. Batas waktu Ustaz. Batas gak waktu apalan, sampai besok. Sampai besok. 7 ya. Ini analisis juga sama tajwid. Apa? Tajwid analisis juga. Iya. Ya. Oke, baik, waktunya udah habis ya. Kita lanjut grup ya. Sekian Ustaz, lebih dan kurangnya Ustaz. Ah, topik Walhidayat. Waalaikumsalam.